Meningkatkan kesadaran hukum warga, digelar kegiatan Legal Expo Kemenkumham dan HAM tahun 2018. Kegiatan ini juga dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dikma, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Remaja ini bertujuan untuk melaksanakan sosialisasi pembangunan hukum dan hak asasi manusia dalam kegiatan pameran. Masyarakat diberi ruang untuk konsultasi sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai hukum. Wali Kota Jambi Syarif Fasya menekankan pentingnya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak dasar. Dan masyarakat jangan hanya menuntut haknya tanpa memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sudah bisa diselesaikan dengan program FGD yang dilaksanakan oleh Kementerian Kumham dan pemerintah melalui bagian hukum. Contoh misalnya ada hak-hak warga, jalan-jalan yang ditutup oleh warga setempat, dimediasi oleh Kementerian Kumham, akhirnya masyarakat sadar, akhirnya dibuka kembali dengan tanpa ada paksaan apapun. Nah, ini yang kami maksudkan bahwa kita jadikan hukum ini sebagai ruang yang tertinggi. Dalam arti kata untuk memediasi dan lain sebagainya. Ada 10 kelompok sadar hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Jambi di setiap kecamatan yang bertujuan agar hukum menyentuh lapisan masyarakat paling bawah sehingga masyarakat sadar dengan hukum. Vivi Susanti, Kompas TV Jambi.